So bila hujan, dia kata ada banyak tanah runtuh berlaku dekat Annapurna ni, dan beberapa hari lepas ada kejadian maut, ada orang mati dekat Annapurna tu. Okay, assalamualaikum, saya Ahmad, welcome back to my channel. Alright, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah hari ini saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal, buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembara ke 15 buah negara, bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Baik, bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, dan tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Alright, episod yang lepas, saya dan isteri dengan Adilah duduk dekat rumah Basyu pada waktu tu, dan kami duduk satu malam je lah. Dan pada keesokan paginya, saya minta izin dengan Basyu untuk keluar dan sambung kayuh ke arah Kathmandu. Dan masa tu kami bergambarlah dengan Basyu ni, dengan adik-adik dia dan ayah dia, dengan mak dia, sebelum kami mulakan penggambaran kami lah, kayuhan kami. Dan masa tu kami pun sambunglah kayuhan kami menghadap selut dan sebagainya, sehinggalah kami berjumpa dengan tanah runtuh. Dan pada waktu tu, selepas redah je tanah runtuh tu, dalam beberapa jam selepas itu, kami nampak bandar Kathmandu. Alhamdulillah, dah sampai dah bandar Kathmandu. Akhirnya kami keluar daripada jalan yang tak berturap, jalan berselut dan berkerikil tu, dan kami berjumpa dengan jalan tar. So rasa macam nak sujud syukur bila jumpa jalan tar dan jalan yang landai ni, okay? Dan masa tu bila sampai kat betul-betul dah nampak Pak Pekan Kathmandu tu, saya minta Adilah untuk berhenti sekejap dekat tepi untuk saya telefon sahabat saya lah yang saya kenal melalui Facebook, iaitu nama dia Ratna. So Ratna ni, dia kata kalau dah sampai Kathmandu, beritahu dia, dia akan bagi location lah untuk kami pergi dekat tempat dia. So masa tu Ratna ni, dia bagilah location kepada saya untuk pergi dekat tempat dia lah. Dan masa tu kami pun sambunglah kayuhan dekat Pekan Kathmandu. Pekan Kathmandu ni dia macam bandar-bandar yang lain lah, ada jam, banyak kereta. So kami ni agak macam kurang sikit lah minat kalau nak kayuh dekat bandar-bandar ni kan, sebab kan terlalu banyak kereta, lepas tu kena tunggu kat traffic light kan, kalau terlanggar pun masalah juga kan. So dekat bandar ni kami sangat kena alert dan berhati-hati lah dekat bandar ni. Tak lama kemudian kami pun sampailah ke satu klinik, dan rupa-rupanya Ratna ni adalah doktor gigi. Dan masa tu kami dikenalkan oleh Ratna kepada isteri dan anak dia. Nama isteri dia saya dah lupa, tapi nama anak dia adalah Nuga. Nuga ni comel lah, dan dia sangat mesra dengan orang yang dia tak kenal. Ha? Who is this? Who is this? Ha? Mama. Mama. Okay, bye bye. Dan masa tu saya sukalah kacau si Nuga ni. Dan masa tu dia cuba untuk tarik saya punya janggut kan, dan tak dapat masa tu. Dan dia cubit saya punya dada. Apa? Oi, dia cubit. Cubit kat situ. Eh, baru. Hey, what you doing? Okay, dan sangat meriah lah keluarga si Ratna ni kan. Dan masa tu Ratna, dia kata dia keluar sekejap, dia pergi cari makanan untuk kami lah. Dan masa tu dia beli makanan yang bernama Momo. Momo ni mungkin dekat Malaysia ni dimsum kot, lebih kurang macam tu lah. Tapi dekat sana dipanggil Momo. Dan masa tu saya cakap, Momo tu dalam tu ada apa? Dia kata dalam tu ada sayur-sayur. Kalau sayur okey lah, dan dicecah dengan kari pula kan. Dan masa tu saya tanya kepada isterinya Ratna, masa tu Ratna tak ada lah, ada tak tempat ruang
untuk saya solat sebab saya belum solat lagi. Dan masa tu dia kata ada satu bilik yang tempat dia selalu berehat, bolehlah saya solat dekat situ. Alhamdulillah, walaupun dia bukan Muslim tapi dia bagi kami ruang untuk solat. Masa tu adalah dia tak solat, dia sembang lah dengan isterinya Ratna ni, dan saya seorang je lah yang solat pada waktu tu. So bila dah habis solat tu, saya terus telefon Amirul. Saya baru teringat yang saya tak telefon Amirul lagi, dah sampai Kathmandu ni. Dan masa tu Amirul tanya ada dekat mana, saya cakap dah sampai Kathmandu. Masa tu Amirul cakap, eh bukan 3 hari ke? Kata itu 3 hari je sampai Kathmandu, ni dah hari ke-7 ni baru sampai. So saya cakap dekat dalam map tu memang cantik lah, nampak macam 3 hari kan, tapi sebenarnya jalan bergunung ganang tu yang menyebabkan kita orang tak sampai dalam masa yang ditetapkan. So panjang cerita dia, kalau nak cerita nantilah bila kita dah jumpa nanti, saya ceritalah. Dan masa saya sangat excited nak jumpa dengan diorang ni sebab Syafiq daripada Malaysia dah datang ke Nepal masa tu, dan dia bawa kiriman-kiriman daripada Umi dan Abi lah. So itu yang menyebabkan saya excited betul nak jumpa dengan mereka ni. Dan masa tu Ratna ni dikenalkan dengan kawan dia lah yang bernama Madukar. Dan Madukar ni dia adalah salah seorang ahli warm shower. Okay, warm shower ni dia adalah satu persatuan antarabangsa. Dia ada apps lah, tapi sekarang saya dah tak pakai apps tu. Apps ni adalah untuk traveler-traveler yang menggunakan basikal macam saya jugalah. Saya ni kalau nak menggunakan khidmat warm shower ni, maksudnya tidur secara percuma dekat rumah orang ni, saya juga kena daftar rumah saya untuk traveler-traveler ni datang dan singgah tidur. Which is masa tu saya tak ada masalah lah sebab saya tak ada rumah. Tapi saya plan lah bila dah balik Malaysia nanti, bila dah ada rumah saya open. So sekarang ni kalau you all semua tengah travel, nak datang ke Sabah Bernam, roja-roja je, insyaAllah ada ruang untuk you all. Alright. Okay, so masa tu Ratna ni dia bawa kami berjumpa dengan Madukar. Dan sebelum tu saya bergambar lah dengan isterinya Ratna dan anak dia Nuga ni. Okay, dan selepas tu Ratna dia bawa basikal dia untuk pergi berjumpa dengan Madukar ni. Dan masa tu dia nak cubalah bawa basikal yang full load ni. So dia pinjam basikal Adila, dia kayuh basikal Adila, dan Adila kayuh basikal MTB si Ratna ni. Dan kami pun kayuh sampailah ke satu restoran yang bernama Newa Nasa Cafe. Dan masa tu kami dikenalkan Ratna ni dengan kawan dia lah yang bernama Madukar ni tadi. Masa tu saya masuk ke restoran tu dan Ratna ni balik lah. Dan masa tu sebelum dia bawa kami ke bilik, saya cakap saya nak makan dululah. Sebabnya dia nak offer kami bilik percuma. So orang berbudi kita berbahasa lah. So kita belilah makanan yang dia jual dekat restoran tu. So masa tu kami order nasi dengan sayur-sayuran lah. Selepas habis makan, barulah kami dibawa pergi ke bilik kecil. Masa tu bilik tu agak kecil tapi selesa, cukup lah untuk kami berdua. Walaupun tandas dia dekat luar, okey lah untuk kami sebagai traveler ni kan. Tak adalah kita jangkakan yang mewah-mewah kan. Tempat yang macam tu pun kami dah sangat bersyukur lah masa tu. Bila kami dah habis bawa masuk barang semua kat dalam bilik tu, saya cadang untuk pergi ke hotel Amirul lah pada malam tu. So selepas solat maghrib dengan isyak, kami pun teruslah pergi ke hotel tempat Amirul menginap tu. Dan alhamdulillah masa tu tiga-tiga tu adalah, Amirul ada, Aiman ada, Syafiq pun ada. Memang meriah lah. Dan masa tu apa yang membuatkan meriahnya sebab Syafiq tu dah balik. Last kali kami berjumpa Syafiq ni masa dekat Bantan dulu, dekat Thailand, 3 bulan lepas. Masa tu kami bertolak sama-sama daripada Malaysia sampailah ke Thailand. So sampai kat Thailand tu, masa tu Syafiq dia ada family matter lah yang perlu diselesaikan. So dia balik kat Malaysia. Masa tu dia kata dia akan datang balik. So dah selepas negara yang keempat baru dia datang balik lah, alhamdulillah. So masa tu dia bawa barang-barang, bawa kuih-kuih raya kan. Masa tu kan baru lepas raya kan dekat India. So dia bawa kuih-kuih raya lah. Pasal langsir bang. Raya pasal langsir bang. Ya. Raya. Raya. Sama raya. Esok dah puasa. So masa tu dah macam raya dah. Dan masa tu Adilah dia sempat lagi lah masak cekodok dan saya buka lagu raya. Ha, baru ada feeling kan. Ayah ni lah. Ni ayah murul lah. Ni kita kecil-kecil. Sorry lah tu, ada cawan aku yang tak bawa. Ni Man ambil. Biar dulu Man, jangan dulu Man. Ok,
Okay, dan masa tu Syafiq dia bagilah barang-barang yang dikirimkan oleh Umi kepada saya. Dan masa tu agak syahdu jugalah sebab Umi kirimkan satu postcard dengan kata-kata yang memberikan semangat untuk kami teruskan kayuhan sampai ke Mekah. Dan Abi pula dia bagi 2 biji power bank lah yang memang waktu memang saya sangat perlukan dan saya tak ada bajet untuk nak beli power bank. So itulah kasih sayang seorang ibu dengan seorang ayah kan. Dan masa tu Umi pun dia bagi juga madu dengan ada beberapa sikit makanan lah untuk kami, alhamdulillah. So saya teringat waktu zaman saya dekat asrama dulu, dekat sekolah, dekat Kedah dulu, sekolah pondok. So memang setiap minggu atau setiap bulan Umi akan post makanan lah sebab tak boleh nak travel jauh. Feeling dia lebih kurang sama lah, dia punya happiness tu. So masa tu bila tengah-tengah makan tu saya sembang lah dengan Amirul apa projek kita selepas ni. Dan masa tu Amirul kata ada banyak lagi madrasah dengan masjid yang dia nak interview. Sebab kan Nepal ni masjid dia tak banyak, masjid dia sikit. Dia nak interview imam ataupun ketua kampung yang beragama Islam lah tentang masyarakat Muslim dekat Nepal ni. Dan masa tu saya cakap okey lah, saya tak ikut lah tapi saya nak cari Everest. Sebab apa, Nepal ni memang saya datang memang nak cari Everest lah. Saya cakap kalau sempat lah saya nak panjat sama ada Annapurna Base Camp ataupun Everest Base Camp. So okey lah sebab kita ada lagi, baru habis 7 hari, tinggal lagi 3 minggu lagi dekat Nepal tu. So sempat lah. Dan Amirul kata jangan lupa kita tak buat visa India lagi, so kita nak kena apply balik visa India. Sebab waktu kat Malaysia dulu kami apply hanya single entry, so hanya boleh masuk sekali je. So kalau nak masuk lagi sekali kena apply lagi sekali. So nasib baiklah India ni, pasport Malaysia ni boleh apply secara online je. So masa tu kami apply secara online dan kami hantar ke kedutaan India lah. So mudah lah. Sementara nak tunggu siap tu, saya cakap saya nak pergi travel dekat sekeliling Kathmandu ni, apa yang ada kan. Dan masa tu Amirul kata okey lah, tak ada masalah. So sedar tak sedar kami sembang dah pukul 12 malam. So masa tu kami kena balik ke restoran tempat kami menginap tu. So kami pun say goodbye dan kami pun sambunglah kayuh. Kami kayuh pada waktu malam tu, memang dah gelap lah pada waktu tu, sampailah ke restoran tu. Okay, nasib baik restoran tu saya dah geotag siap-siap. Saya geotag menggunakan MapsMe. So MapsMe ni dia offline maps. Okay, bila kita dah geotag, kita dah tag tempat tu, so bila kita nak pergi lagi sekali ke tempat tu, kita just click je tempat yang kita nak pergi tu dan dia bawa secara offline lah, sampailah ke restoran tu. So bila sampai je kat restoran tu, memang dah tutup lah restoran, dah pukul 12. Sana rasanya malam dah mati lah. Dan masa tu saya tepuk dahi lah, Allahu Akbar, saya ni terlupa nak minta nombor telefon si Madukar ni. So macam mana saya nak telefon? Kalau ketuk pintu daripada luar restoran pun takkan dengar sebab rumah dia dekat belakang restoran, memang sangat jauh. So memang tak dengar. Dan masa tu Adilah dia bagi cadangan lah, dia kata why not tanya kepada Ratna ni nombor telefon Madukar ni. Dan masa tu saya kata betul juga kan, tapi sekarang ni dah pukul 12 malam dah, mungkin dia dah tidur dah kan, tak naklah nak ganggu dia. So masa tu saya message je lah, so kita respect lah masa dia. Tiba-tiba ting, dengar bunyi message. Alhamdulillah Ratna ni dia bagi nombor telefon Madukar. Masa tu saya cakap kalau Ratna ni tak bagi nombor telefon Madukar ni, saya rasa saya check in, walk in je lah dekat hotel si Amirul tu kan. Tapi alhamdulillah bila dah dapat nombor telefon tu, saya terus call Madukar. Dan masa tu Madukar bunyi dia memang baru bangun tidur lah, so bunyi dia macam tak best sikit lah. Dalam beberapa minit dia buka pintu depan. So masa tu memang muka dia memang bengis lah, dia memang marah lah. Dia kata kenapa balik lambat, tak tahu ke kita ni restoran ni, esok ni nak kena bangun awal ni. Ha, dia cakap bahasa Inggeris lah eh? Dan esok dia nak prepare awal, dia nak kena bangun awal. So kami ni dah ganggu dia punya tidur. Saya dengan Adilah ni minta maaf lah, minta maaf banyak-banyak sebab kami tak tahu, satu, dan yang kedua kami tak sensitif lah dengan keadaan dia tu kan. So ini first time sebenarnya kami tidur dekat restoran orang, so ini pengalaman pertama kami lah. Kami dah sedar selepas ni kalau kami tidur dekat restoran orang, kena bangun awal, kena tidur awal dan sebagainya lah. Itu pengalaman pertama kami. Dan masa tu kami tidur dalam keadaan yang bersalah lah. Pada keesokan harinya kami bangun dan kami berselisih lah, jumpa dengan Madukar ni. Dia dah macam biasa lah, dia dah macam tak ada masalah pun. Semalam macam bengis kan, hari ni dia macam tak ada masalah. Tapi kami masih lagi rasa bersalah lah. Dan masa tu kami duduk lah kat restoran dia sarapan kan. Dan masa tu Madukar ni tanya kami duduk kat Kathmandu ni berapa lama. Dan saya cakap seminggu lah kami ada dekat sini. Dan masa tu dia macam risau kan. Dia risau sebab apa? Risau sebab takut kami duduk seminggu dekat restoran dia. Kalau duduk lama dekat sini, dia kata dia ada satu lagi bilik. Itu dia kata nak duduk lama pun tak apa, tak kisah seminggu ke sebulan ke, boleh lah duduk secara percuma. Lepas tu saya kata okey je. Dia kata kalau okey, dia bawa lah pergi ke tempat tu. Dan masa tu saya setujulah. Dan masa tu dia bawa, dia ambil basikal dia dan dia bawa saya. Masa tu Adilah duduk kat bilik, dia kata dia tak nak ikut. Adilah kata abang je lah pergi. So saya pun ikut lah Madukar ni pergi ke tengah pekan Kathmandu. Masa tu dia kayuh basikal dan saya pun kayuh basikal lah sampai ke tengah Kathmandu masa tu. Dan masa tu saya nampak kesan-kesan bangunan runtuh
dekat sekitar Pekan Kasemandu sebab 2015 dulu pernah berlakunya kejadian tanah runtuh, gegaran dekat Kasemandu ni yang menyebabkan ramai meninggal dunia kan. Masa tu dia tunjuk dekat satu bangunan yang dah retak dan tak ada orang masa tu, dan dia bawa saya masuk dalam bangunan tu dan dia tunjuk ada satu bilik yang memang berhabuk, memang gelap, tak ada tingkap semua. Dia kata kalau minat tidur kat sini ni, dia memang dia bilik dia, memang dia sewa ke bangunan dia ke wallahualam lah, tapi memang haunted gila macam gua masa tu kan. Masa tu saya cakap saya akan bincang dengan isteri lah kan. Masa tu hati saya memang kata memang tak lah aku tidur kat sini, aku cari hotel lah. Masa tu saya pun tunjuklah gambar tu pada Adila. Masa tu gambar tu tak apa nak clear, blur sikit kan. Dan masa tu Adila kata tak apalah bang, kita cari hotel lah, kita pun tak tahu apa yang ada kat situ. Kat situ air pun tak ada, yang dia kata kalau nak air kena keluar kan. So macam tak apalah, kami keluar duit sikit untuk tidur dekat hotel selama seminggu. Keesokan harinya kami minta izin untuk keluar dan kami bergambarlah dengan madukar tu lah. Kami cakap terima kasih kepada dia sebab dah offer kami untuk tidur beberapa hari dekat restoran tu, alhamdulillah. Dan kami pun check in lah dekat satu hotel bernama Puskar Hotel. Okay, alhamdulillah. So bila kami dah check in ke Puskar Hotel tu, kami pun keluar balik untuk kami kayuh sekeliling Kasemandu tu lah untuk cari apa yang patut lah. Dan pada waktu tu saya cari postcard disebabkan ramai orang nak postcard daripada Nepal ni, dan kami pun belilah rasanya dalam 20-30 keping postcard untuk orang Malaysia yang nakkan postcard daripada Nepal. Saya jual tak mahal pun, dalam RM10 macam tu lah untuk orang Malaysia. So siapa yang nak boleh order, dan saya dengan Adilah tulislah kata-kata semangat. Dan masa tu sempat lagi kami buat chop kembara kami untuk kami chop dekat postcard tu lah, nampak genuine sikit lah kan, selain daripada kami punya tanda tangan. Kami sempat juga hantar basikal kami pergi servis sebabkan basikal kami dah lama tak servis, sejak daripada bertolak sampailah kena Nepal kami tak pernah servis. Okay, dan masa tu Adilah dia jumpa dengan satu kedai yang menjual halal meat, jual ayam, daging yang halal. So dekat Nepal ni dia susah nak cari kedai-kedai halal ni sebab sepanjang perjalanan kami ni banyak makan sayur je sebenarnya. Dan masa tu Adilah kata dia nak beli ayam, dia nak masak malam ni lah. Dan kebetulan pula malam tu saya ajak Ganesh untuk datang ke hotel sebab Ganesh ni sahabat saya dekat Nepal lah yang saya dah kenal waktu zaman belajar lagi. Sebab waktu zaman belajar dekat UTM dulu, saya plan nak ke Nepal dengan kawan-kawan. So saya carilah tour guide dekat Nepal ni, dan Ganesh ni salah seorang tour guide lah. So bila dah sampai sini, kami berkenalan sebab kami tak pernah jumpa kan. Waktu tu lah baru berjumpa, dan saya suruh datang ke hotel sebab saya nak tahu banyak tentang Kasemandu ni lah. So macam mana saya nak pergi panjat gunung base camp dekat Everest base camp ataupun Annapurna base camp ataupun kayuh dekat mana yang menarik lah dekat sini. Dan masa tu saya minta pandangan dia lah, boleh tak kalau kami nak panjat Annapurna base camp. Dan masa tu dia kata tak boleh sebab sekarang ni musim hujan. Memang betul lah sebab sepanjang 7 hari kami kayuh sampai ke Kasemandu tu memang hujan. So bila hujan, dia kata ada banyak tanah runtuh berlaku dekat Annapurna ni, dan beberapa hari lepas ada kejadian maut, ada orang mati dekat Annapurna tu. So dia tak galakkan untuk kami pergi dekat situ buat masa ni lah. So masa tu agak kecewa jugalah sebab dah lama nak datang Nepal ni, bila datang hujan lah pula kan, musim hujan pula. So tak apalah, mungkin ada rezeki lain. Dan masa tu saya fikir kawasan gunung ni kalau tak dapat kat Nepal ni, kita dapat kat Pakistan. Masa tu saya tanya, kat mana nak cari tempat yang boleh nampak view Everest sebab saya nak shoot view Everest, saya nak menikmati pandangan Everest depan mata ni. Dan masa tu dia cadangkan kami pergi ke Nagarkot. Okay, jangan google Nagarkot sebab dia terlalu cantik, takut nanti terbakar nak pergi ke sana. Okay, saya warning siap-siap ni. Alright, so dia tunjuklah jalan dan berapa hari untuk kami pergi ke Nagarkot. Masa tu saya cakap saya ada free dalam masa 7 hari lah. So dia kata okay, 7 hari ikut jalan ni sampai ke Nagarkot dan balik ikut jalan yang lain, macam tu lah. Okay, so what is the destination? First destination Sakur, second is Jarsimpawa, third is Kartike. From Kartike you get to Nagarkot. So you stop there, you stay there. Stay there for one night. Okay, so probably what time you are planning to leave from here? Maybe around before 9. I think it's better you leave by 6:37. 6:37. Yeah, because as we being the regular rider, it'll take around 3 hours for us to reach Nagarkot. Mm-hmm. But you have luggage, your speed is slow, no? Mm-hmm. For us, our speed is nearly about 25, 30. And in Nagarkot, you'll reach the back side of Nagarkot, and you go till the bus stop there, and you'll find Nagarkot bus stop. Yeah. How is it? Is it okay for you to go in the steep down there? Yes. For steep is no problem for you. No problem. Okay. Stay. Then after that, what do you do in the morning? If the weather is good, you can see the mountains also. Everest.
No, no, other mountains. Other mountains. Everest is not possible. It's very far from there. Uh-huh. Yeah. And other mountains and sunrise. Sunrise. Okay. So if not possible, what you do? You early in the morning, you leave from Nagarkot Hotel, until you want to go to Nagarkot Tower. This road from Jarsingpawa to Kartike, it is gravel road. So masa tu kami jamu Ganesh ni dengan masakan Adilah lah. Masa tu dia masak ayam kari dan hidangkan kepada Ganesh ni lah. So alhamdulillah kami dah dapat keputusan untuk nak sambung kayuhan, sambung misi mencari Everest. Masa tu Amirul kata kita kena buat visa China juga, dan kami sempat lah pergi ke kedutaan China masa tu, dan kami tak dapat. Kami gagal lah untuk dapatkan visa China. Dan saya cakap okey lah, saya ada satu cadangan. Saya dan Adilah nak pergi ke Nagarkot sementara visa kami habis lah dekat Nepal ni. Dan masa tu Amirul setujulah. Dia kata okey lah, tak ada masalah. Kami pun bersiap untuk pergi ke Nagarkot. Dan masa tu saya minta izin dengan Puskar Hotel ni untuk simpan separuh beg. Kami takkan bawa semua beg sebab kami akan patah balik ke Kathmandu. So kami hanya bawa barang-barang yang perlu je, macam kemah, macam barang-barang masakan dan baju-baju yang diperlukan sahaja. So insyaAllah kita akan sambung dan saya akan cerita misi untuk mencari Everest. Kami baru je habis misi daripada pergunungan tu, tiba-tiba nak cari lagi gunung kan. Memang cik pasal betul lah. Memang menarik juga cerita sepanjang perjalanan pergi ke Nagarkot tu. InsyaAllah saya akan sambung pada episod yang akan datang. Baik, sebelum saya akhiri video kali ini, saya nak kongsikan sedikit hikmah. Okey, bila kita menjadi tetamu, kita perlulah ambil tahu tentang keselesaan dan sensitiviti tuan rumah, dan jangan susahkan mereka. Okey, takut-takut ikhlas menjadi dosa, daripada nak jadi sahabat menjadi musuh pula. So kita perlulah sentiasa peka dan sensitif terhadap orang di sekeliling kita, supaya silaturahim yang baru sahaja dibina terjaga. Wallahualam bisawab. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe. Dan jika anda sukakan video ini, please klik like dan tinggalkan komen di ruangan komen. InsyaAllah kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.